Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bilik Parlemen, di mana tak ada sekat antara rakyat dan juga wakil rakyat. Bersama saya Hana Septio Melinda di sini. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Bapak Diki Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Diki. Selamat. Ada sebuah pantun, Pak. Siap. Beli kelapa untuk berlayar. Pak Diki, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya, ya Pak. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Pak Diki ya. Karena di sini Pak, di dalam program Bilik Parlemen ini kita akan mengupas tuntas nih Pak tentang tupoksi dari DPRD Kabupaten Cianjur ya Pak. Siap. Karena kita ketahui mungkin beberapa masyarakat di luar sana belum semuanya memahami nih betul, Pak betul. Tentang tupoksi dari DPRD ini betul, apalagi betul. Misalnya sesuai dengan yang Bapak jabatani sekarang ya, sebagai Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur ini. Siap. Ya baik, nantinya saya akan mengajukan nih Pak beberapa pertanyaan nih untuk Bapak dan akan menjadi bahan perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya Bapak ya. Siap. Sebetulnya kalau Komisi B DPRD itu tupoksinya itu seperti apa sih Pak? Ya. Kalau Komisi B itu sesuai dengan tatib di 2019-2024 membidangi bidang perekonomian. Lebih ke bagaimana kita mengawasi sisi pendapatan asli daerah. Seperti itu, bidang Komisi B. Dan kalau bicara tentang tupoksi, sedikit menggambarkan di DPRD itu ada 4, Kabupaten Cianjur ada 4 komisi. Komisi A bidang kepegawaian dan perizinan, Komisi B bidang perekonomian, jadi Komisi C itu bidang pembangunan, dan Komisi D bidangnya pendidikan dan kesehatan. Jadi 4 komisi itu membidangi masing-masing. Nah, kebetulan saya di Komisi B menjabat hari ini sebagai ketua komisi yang membidangi bidang perekonomian. Jadi yang namanya perekonomian Cianjur itu sisi pengawasan di kami di Komisi B seperti itu. Oke, jadi kalau secara umum gitu ya Pak, Komisi B itu membidanginya itu terkait dengan perekonomian. Kalau saya pernah baca selain perekonomian juga ada seperti perikanan. Kalau mitra itu ke bawahnya mitra kerja. Oke. Nah, ini juga nanti ya jadi pertanyaan saya selanjutnya nih Pak nih. Kan kalau tadi secara umum ya Pak, Komisi B itu membidangi tentang perekonomian. Kemudian mitra kerjanya itu siapa saja sih Pak? Komisi B itu bermitra kerja dengan Dinas Tanaman Pangan atau yang dulu itu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kalau dulu itu sebelum ada pergantian nama Dinas KKP, yang sekarang sudah beralih nama menjadi Dinas Perikanan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang ketiga bermitra juga dengan Barjas, pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya mitra kerja kita itu Dinas Diskoperdagin atau Dinas Perdagangan dan UMKM dan Koperasi. Selanjutnya mitra kerja kita itu perbankan. Jadi BUMD yang di Kabupaten Cianjur itu mitra kerja kita. Selanjutnya juga bagian ekonomi dan keuangan daerah juga masuk di mitra kerja Komisi B. Selanjutnya ada Badan Pendapatan Asli Daerah atau Bapenda, termasuk BKAD, Badan Keuangan Asli Daerah. Itu juga mitra kerja kita. Jadi yang bersifat penunjang perekonomian di bidang perbankan itu di mitra kerja kita. Jadi bentuk koperasi dan lain sebagainya, kurang lebih ada 16 mitra kerja kita, tapi netabene hampir sama di bidang yang perekonomian itu, perbankan lah, terutama perbankan BUMD yang ada di Kabupaten Cianjur itu. Oke, jadi tadi kalau untuk Komisi B itu ada sekitar 16 ya? 16 mitra kerja dan salah satunya adalah Diskoperindag. Ya, Diskoperindag. UMKM ya Pak ya, nanti UMKM kesananya. Dan koperasi. Satu lagi mungkin di bagian umum sekretariat daerah juga bagian dari mitra kerja kita, termasuk Perum Perhutani. Perum Perhutani juga mitra kerja Komisi B. Jadi kurang lebih sesuai dengan tatib mitra kerja Komisi B itu ada 16 mitra kerja. Tapi
secara keseluruhan itu hampir semua di bidang yang bersentuhan dengan masyarakat, kaitan dengan UMKM, koperasi, UMKM, para pedagang pasar yang di bawah dinas perdagangan ataupun pertanian, di bawahnya kan ada kelompok-kelompok tani, ya, seperti itulah mitra kita Komisi B. Oke, baik Pak. Nah untuk selanjutnya, apa sih Pak yang kemudian menjadi fokus dari Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur ini? Okay. Fokus kerjanya itu seperti apa Pak? Mungkin sebelum dijawab, sedikit menggambarkan bahwa kita punya sistem kerja yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Kita itu memiliki sistem kerja menyelesaikan satu persatu permasalahan. Jadi di 2019, 2020, 2021 kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Dinas Koperasi dan Perdagangan. Nah, alhamdulillah ada beberapa hal yang sudah kita selesaikan. Kalau untuk tahun ini kita target itu lagi fokus Komisi B bagaimana sisi pengawasan di aset daerah ataupun BMD lah, badan milik daerah. Kita lagi fokus di sana, lagi pendataan, karena menurut kami sangat penting menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh milik pemerintah daerah, ini loh milik provinsi ataupun ini BMN milik badan milik negara. Itu kan harus terpisah, karena itu hal yang sisi pengawasan menurut Komisi B hari ini belum maksimal seperti itu. Belum maksimal. Oke. Jadi kalau untuk sekarang fokusnya pengelolaan mungkin ya Pak? Pengelolaan. Sesuai dengan tugas. Jadi gini, tugas kita kan ada tiga. Iya. Tugas DPRD itu, legislatif itu ada tiga. Satu, legislasi. Yang kedua, budgeting. Yang ketiga, kaitan dengan posisi pembuatan peraturan daerah dan lain sebagainya. Nah, di hal ini kita lebih ke sisi pengawasannya, bagaimana kita meminta ke BKAD bagian aset, meminta data sejauh mana aset itu dilakukan atau tidak, digunakan atau tidak, berapa persentase yang sudah digunakan, berapa persentase yang tidak digunakan, seperti itu. Oke, jadi pengelolaan aset daerah. Karena memang penting ya Pak ya untuk mengelola dengan baik ya aset daerah itu. Sangat penting. Sangat-sangat penting. Nah, kemudian nih Pak, dari hasil monitoring dan juga evaluasi yang sudah dilakukan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, apa yang menjadi perhatian yang serius gitu terkait dengan aset daerah ini gitu Pak? Monitoring itu kita sudah berjalan kurang lebih dari 5 bulan, dan saya juga apresiasi ke bagian aset daerah, Kabid Aset, yang sangat responsif ketika kita meminta data. Dan sedikit sebagai informasi, emang dari bagian aset pun memaparkan bahwa dari bagian aset kekurangan personil dalam kaitan dengan pendataan aset. Dan sampai di bulan Juli kita belum 100% menerima data. Jadi ada sistem yang kita gunakan, sistem kerja. Jadi nanti kita sudah terkumpul semua data aset yang ada di dinas masing-masing di Kabupaten Cianjur, kita cross-check satu persatu, dan jangan sampai ada terjadi seperti ini. Data aset nyampe ke kita, kita tanyakan ke dinas terkait, tapi dinas tersebut tidak tahu bahwa itu aset milik dinas tersebut gitu. Itu yang menjadi poin penting, bagaimana Komisi B lebih fokus. Ternyata yang terjadi di lapangan, tidak semua OPD mengetahui bahwa asetnya itu sudah dipakai bagian dari aset itu. Dan insya Allah lah, kita targetkan 2022 selesai, insya Allah Komisi B. Iya, mudah-mudahan selesai. Bisa selesai ya Pak. Insya Allah. Nah kan Pak, kalau aset daerah itu kan terbagi menjadi beberapa kategori. Betul, nih Pak. Betul. Apa saja sih Pak kalau aset daerah itu? Kategori aset daerah itu kan aset bergerak dan aset tidak bergerak. Artinya kan dua kategori ini yang kita lagi data di bagian aset. Sesuai dengan perda yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Cianjur, peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 2 tahun 2012 tentang pengelolaan barang milik daerah. Jadi kita juga merujuk ke perda ini, bagaimana kedepannya semua data masuk ke kita untuk kita bukan mengcross check ya, lebih ke bagaimana penggunaan aset itu. Karena
jangan sampai dipublikasikan Kabupaten Cianjur memiliki aset dengan sekian banyaknya, tapi datanya justru berceceran. Nah, yang kita temukan hari ini masih berceceran. Yang kita temukan hari ini masih berceceran, seperti itu. Ya, jadi itu juga menjadi sebuah persoalan ya, Pak. Ya, data yang belum apa ya di bahasanya, yang masih berceceran itu menjadi sebuah persoalan. Betul. Nah, kemudian selain itu ada adakah permasalahan lain di lapangan gitu, Pak, terkait aset daerah ini? Ini yang permasalahan yang paling apa ya, yang paling menurut bagian aset paling sulit itu kaitan dengan penyerahan dari pasos pasum atau pengembang-pengembang. Kan itu sesuai dengan perda pasos pasum, pengembang itu mewajibkan menyerahkan asetnya berupa bangunan ataupun jalan ke pemerintah daerah. Nah, yang terjadi beberapa data yang kami terima, ada beberapa pengembang yang hari ini belum menyerahkan asetnya ke Pemda. Dan yang terjadi kendala itu di ke administrasi, sebetulnya administrasi. Dan kami juga mungkin kedepannya meminta bagian aset untuk menambah personil biar cepat pendataannya, seperti itu. Iya, jadi itu salah satu permasalahannya di administrasi juga, betul. Dan untuk solusinya adalah untuk menambah petugas. Petugas. Ya, dan betul. Petugas untuk melakukan administrasi aset daerah ini. Pendataan, jangan sampai apa ya yang kami temukan bagian aset selalu beralasan terkendala dengan petugas lapangan untuk pendataan. Jangan sampai seperti itu, karena sesuai dengan perda, pengelolaan barang milik daerah itu harus transparan, efisien, dan menimbulkan efek PAD nanti ke depannya. Jadi kami berharap dengan penggunaan aset yang maksimal itu bisa menambah penghasilan asli daerah untuk Kabupaten Cianjur, seperti ya, itu. Betul. Jadi harus dioptimalkan, betul, ya Pak ya, harus karena nanti pun ketika aset daerah itu bisa dikelola dengan baik, betul, itu pun akan memajukan Cianjur sendiri, betul, ya Pak ya. Apalagi secara otomatis. Iya ya, betul. Apalagi kan saat ini kita tahu bahwa indeks pembangunan, betul, manusia di Cianjur itu paling rendah ya Pak ya. Paling rendah. Sangat disayangkan ya, sekali ya. Mudah-mudahan ya, dengan dilakukannya pengelolaan aset daerah ini bisa meningkatkan Cianjur ini. Harus. Kita akan terus mendorong sebagai sesuai dengan tugas kita di Komisi B, tugas kita sebagai anggota legislatif Kabupaten Cianjur. Tidak akan bosan-bosannya, tidak akan lelahnya mengingatkan ke eksekutif, ke pemerintah daerah bagaimana tata kelola aset itu betul-betul berefek feedbacknya ke penghasilan aset daerah. Karena kita juga temukan beberapa aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sejauh ini belum maksimal, sejauh ini belum maksimal tata kelolanya. Karena sedikit mengulang, kami menemukan ada dinas di bagian aset sudah tertulis bahwa lahan tersebut bagian dari dinas A, contoh seperti itu, tapi ketika kita konfirmasi ke dinasnya, oh saya tidak tahu Pak, itu aset kita. Masa iya BKAD bagian aset sudah menulis bahwa aset tersebut ada di dinas tersebut, tapi orang dinasnya tidak tahu bahwa itu milik dikelola oleh dinas tersebut. Itu kan sesuatu yang memang harus kita luruskan, segera luruskan, seperti itu. Oke Pak, jadi kalau begitu berarti pengelolaan aset daerah di pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri itu belum maksimal ya Pak? Menurut kami di Komisi B belum maksimal. Karena kami juga menyarankan bahwa harus ada sistem informasi aset daerah, biar satu sisi masyarakat juga tahu bahwa ketika sistem ini dibuat bagian dari sesuai dengan tadi yang sampaikan bahwa harus transparan, efisien, dan akuntabel, itu memang masyarakat harus mengetahui. Dan kami juga akan menyarankan ke pemerintah daerah untuk membuat sebagai sesuatu sistem yang ya semacam sistem informasi lah secara online, bahwa ini loh semua masyarakat bisa mengakses, bisa tahu informasi bahwa aset di Kabupaten Cianjur itu, badan milik daerah Kabupaten Cianjur itu di mana saja, dipergunakan apa saja, dan itu akan kedepannya akan berimbas ke PAD kalau sistem ini sudah berjalan. Oke. Nah, jadi kalau tadi mungkin lebih kepada saran dari Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur ya, untuk pihak pemerintah kabupaten dengan melakukan sistem ya, mengadakan sistem informasi seperti itu untuk pengelolaan aset daerah itu sendiri. Karena saya pernah membaca Pak Kemendagri pernah berkata bahwa ketika optimalisasi
aset daerah itu dilakukan oleh suatu daerah gitu kan tadi, betul, menaikkan IPM. Nah, itu harus dilakukan dengan upaya-upaya yang kreatif dan juga inovatif, begitu ya Pak, betul, sesuai dengan perundang-undangan. Betul. Karena gini, sedikit menambahkan, kalau pemerintah daerah tidak melaksanakan itu semua sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pengelolaan aset daerah tidak dilakukan dengan transparan, itu sudah menyalahi aturan. Dan itu wajib kita ingatkan sebagai kita mitra kerja di Komisi B, seperti itu. Jadi kalau nanti ada sanksinya nggak sih Pak? Ada sanksinya. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Bisa di ini Pak, dijelaskan mungkin. Sanksinya bisa ke pidana, bisa ke KPK, karena itu kan namanya aset daerah itu kan kita semuanya disetorkan ke BPK dan KPK di sisi pengawasannya. Dan kami tidak ingin terjadi seperti itu di Cianjur. Makanya kami sebagai mitra kerja pasti akan selalu mengingatkan ke pemerintah daerah sebagai mitra kerja, mungkin ke bagian aset dan OPD terkait, untuk segera ketika ada aset yang belum digunakan secara maksimal itu segera digunakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ini luar biasa sekali ya pemaparan terkait dengan tadi tupoksi dari Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur ya. Tadi salah satunya adalah pengelolaan aset daerah ya. Betul. Tadi kalau misalnya tadi disampaikan bahwa Komisi B DPRD itu lebih kepada ekonomi bidangnya ekonomi, perekonomian. Betul. Tapi pada saat ini fokusnya mungkin lebih kepada aset daerah. Betul. Dan kita pun sebagai masyarakat dan generasi muda gitu ya Pak, itu harus tahu ya Pak ya, harus wajib memahami. Wajib memahami, dan generasi muda juga wajib kritis ketika ada hal-hal yang menurut di masyarakat informasinya kurang transparan, dan harus wajib tahu dan harus kritis, menurut saya seperti itu, bagian dari penyeimbang pemerintah Kabupaten Cianjur. Kalau misalnya ada sesuatu hal nih Pak yang dirasa loh, ini ada sedikit ngeganjel nih, kan harus kritis nih Pak. Ya, berarti betul. Bisa dong langsung misalnya ke komisinya, bisa, langsung gitu. Bisa, dan kami di Komisi B selama ini selalu terbuka dan respon gerak cepat lah, kalau bahasa anak muda mah gercep gitu, gercep ya. Ketika ada laporan-laporan dari masyarakat terkait berbagai hal, dan kami selalu segera menindaklanjuti, apa itu dengan kami langsung terjun ke lapangan ataupun memanggil dinas terkait untuk menjelaskan apa duduk persoalan. Jadi mangga, silahkan teman-teman milenial Cianjur, ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan ke kami Komisi B, kayak apalagi dengan tupoksi kami di perekonomian, kapan saja bisa langsung telepon ke saya pribadi atau ke pendamping komisi, ataupun bisa langsung kita welcome. Terbuka, selalu terbuka untuk Komisi B. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur itu akan selalu terbuka, untuk menanggapi setiap persoalan, pendapat dan juga kritik ya dari masyarakat. Betul, luar biasa betul, Pak. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut ya Pak. Siap. Nah Pak, mungkin itu yang bisa saya tanyakan gitu kan, siap, kepada Bapak terkait dengan tupoksi Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah bisa berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kita membahas tentang secara umum tupoksi DPRD ya. Tapi Bapak kan saat ini menjabat sebagai ketua ya Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur ini. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sebuah pantun nih Pak. Pantun kembali ya Pak. Pergi ke puncak beli candil, perginya pakai sepatu roda. Terima kasih Bapak Diki Ismail. Siap. Semoga kita bisa kembali berjumpa. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih juga kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.